Lagi metik sayur pakis. Ini jalannya lumayan. Oh, cempeda ini. Cempeda ini. Jangan lebih cempeda. Anak kena aku betul ngelak empat ni hotel dengan tekel. Yo, sembilan lari ni dah. Oh, lembut. Okay. Ada yang buatan kita lu. Kata nao. Saya hotel we di lade ruaku. Hei, ini nak kaya tur nunde baru saya ketemu. Jadi setelah proses penebangan batang pisang untuk dijadikan sayur atau sayur khas Lombok, kita balik lagi ke spot yang beda untuk pemetikan sayur nangka muda. Salah satu perkampungan dusun Lepo Dalam Daya atau sering disebut dengan Esot. Jadi di sini sudah perkampungannya elit dan perumahannya permanen. Hey Nick. Ini bukan arak-arakan teman-teman ya, tapi ini kita proses pemetikan sayur nangka muda untuk acara adat suku Sasak alias Begawe. Oke. Kita sudah memasuki salah satu dusun berdekatan dengan dusun Lepo Dalam Daya, yaitu dusun Lepo Dalam Lau atau Lepo Dalam Satu. Nah, ini masjidnya lagi direnov di sini. Terus perkampungannya juga sama, perkampungan elit dan perumahan permanen. Jadi sebagian besar penduduk di sini itu berprofesi sebagai petani. Adalah cuma lebaran korban ini. Ya baik nampak tu.
Pak Anu, Pak Mati. Oh, belakang kan aku. Ini karung ini. Manis ku. Mana dulu cucu? Marah beli pok beli dia. Ini jamak boleh buat pau selek malas selek Kelantan ni tu. Nak ku percaya jamak pau. Masak pau ini ku. Hari ni. Oh, sangat beracun ni dah Allah fahami. Bulan-bulan beracun. Oh, mi tu motek nasri. Nong jangan lebih ya, betul. Anak kenang ku beteng ngelak empat ni ni hotel dengan tekel. Yo, sembai lari ni dah. Oh, mesti mi lembut. Bilang ada nungke. Ni lah. Ya. Shooting ni aku angkat buah nangka ni. Nangka berbuah. Tempedak berbuah. BNPB ini pegawai mulu. Jumat. 2-3. Iya.